Selamat datang kembali di Indonesia Defense Review. Pada 9 April 2021, pihak Korea Selatan meresmikan prototipe pertama dari pesawat tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae. Acara peresmian ini juga dihadiri oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-jin, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, dan pihak delegasi yang lainnya. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai sejarah pengembangan KF-21 Boramae, spesifikasi seperti apa yang ditawarkan oleh Korea Aerospace Industries kepada calon customer. Lalu, yang terutama adalah apa keuntungan yang didapat oleh Indonesia yang telah mengikuti program ini, dan permasalahan apa yang mungkin akan dihadapi oleh industri aviasi BUMN. Mari kita simak bersama-sama. KF-21 Boramae merupakan pesawat hasil rancang bangun oleh pihak KAI yang sebelumnya bernama Korean Fighter Experimental. Studi dari proyek ini pertama kali diutarakan pada tahun 2001 oleh Presiden Kim Dae-jung. Akan tetapi, pihak dari Korea Institute for Defense Analysis meragukan kapabilitas kemampuan negara dalam proyek ini. Hal ini dikarenakan proyek tersebut sangatlah rumit dan ambisius. Pada akhirnya, proyek ini mengalami beberapa kali penundaan dan perdebatan pendanaan. Studi ini terus dipacu semenjak memanasnya konflik dengan Korea Utara pada tahun 2010. Program KFX juga dianggap sangat cocok untuk menggantikan pesawat yang cukup uzur seperti F-4 Phantom dan F-5 Tiger II. Pada 15 Juli 2010, Indonesia bergabung sebagai partner untuk melaksanakan proyek ini, di mana Indonesia menyediakan 20% pendanaan. Proyek ini juga menggandeng beberapa pabrikan dari Amerika Serikat seperti Lockheed Martin untuk menyediakan bantuan segi teknologi. Mockup dari KFX-IFX pertama kali muncul pada 14 Oktober 2019 dalam acara EDEX 2019. Yang merupakan pameran industri pertahanan dan aviasi internasional di Seoul. Pada akhirnya, prototipe pertama dari KFX muncul pada 9 April 2021 dan secara resmi dinamakan KF-21 Boramae. Perlu diingat kembali bahwa sejak awal KF-21 Boramae merupakan pesawat generasi 4,5 yang berjenis semi-stealth, bukan generasi kelima yang membawa teknologi stealth sepenuhnya. Pada awal studi desain yang dilakukan, terdapat berbagai macam konsep desain seperti C-101 yang menggunakan prinsip desain swept trapezoidal wing dan C-201 yang menggunakan prinsip desain delta wing canard, dan berbagai macam konsep desain lainnya. Pada akhirnya, konsep desain swept trapezoidal wing dari C-101 dipilih untuk menjadi baseline dari desain KFX. Terpilihnya konsep desain C-101 dikarenakan konsep desain dari C-201 memiliki resiko pengembangan yang lebih tinggi dan kerumitan pengaplikasian stealth pada canard. Setelah melakukan studi desain berbasis C-101, akhirnya KAI memutuskan untuk memfinalisasi KFX-IFX dengan desain C-109. Dengan desain yang telah disempurnakan dari C-109, KF-21 memiliki prinsip desain yang mirip seperti F-22 Raptor ataupun F-35 Lightning II. Nilai RCS dari Boramae juga diperkirakan mencapai 0,06 meter persegi, lebih kecil daripada pesawat tempur generasi 4 ataupun 4,5 yang lain. Hal ini dikarenakan desain low RCS yang terdiri dari
desain es dak pada air intake yang menyembunyikan bilah turbin secara visual dan radar. Desain dari hardpoint yang tidak membutuhkan pylon pada bagian bawah fuselage. Hal ini membuat rudal cukup tersembunyi dan menyebabkan mengecilnya signature rudal air-to-air. Memiliki pelican tail design pada vertical stabilizer. Permukaan kulit pesawat yang halus dan tidak memiliki gap atau rivet-rivet yang terlalu menonjol. Semakin halus kulit dari pesawat tempur, maka semakin kecil pula RCS-nya. Berdasarkan data yang telah dijabarkan oleh pihak KAI, KF-21 memiliki radar AESA buatan Hanwha Defense. Radar AESA ini diperkirakan dapat mendeteksi dan menguji sasaran dengan RCS 3 meter persegi pada jarak 130 km. Jika dibandingkan dengan radar lain yang digunakan oleh pesawat tempur TNI AU, radar ini jauh lebih superior. Bila mana dibandingkan dengan spesifikasi radar pesawat tempur di ASEAN, radar AESA KF-21 berada di bawah beberapa pesawat tempur seperti F-15SG milik Singapura dan Su-30MKM milik Malaysia. Radar AESA KF-21 ini memiliki 1088 transmit receive module dengan toleransi kerusakan maksimal pada modul sebesar 10%, yang artinya bila terdapat 108 modul yang rusak, hal tersebut tidak akan menurunkan performa dari radar AESA. Berdasarkan berita media massa dari Korea Selatan, radar ini memiliki tingkat komponen dalam negeri sebesar 89% dengan melibatkan perusahaan ELTA dari Israel. Penginderaan sekunder dari KF-21 adalah Infrared Search and Track. Alat ini dapat mengunci sasaran tanpa mengeluarkan emisi radar, sehingga target tidak akan mendapatkan warning penguncian dari radar warning receiver. Akan tetapi, jarak dan akurasi deteksi IRST tidak sebaik radar, sehingga IRST berfungsi sebagai komplement atau pelengkap sensor utama. IRST ini nantinya berbasis pada Skyward dari Leonardo dan memiliki TKDN sebesar 37%. Selain itu, KF-21 juga dibekali IFF yang dapat digunakan untuk membedakan mana lawan, mana kawan, dan pesawat sipil. IFF yang digunakan adalah jenis APX-109 dari perusahaan barang dan jasa elektronika AAMSI dari Amerika. KF-21 juga dilengkapi dengan sistem pertahanan berupa Electronic Warfare Suit yang berfungsi untuk menerima sinyal ancaman, mengecoh sinyal kebisingan, dan mengimprovisasi keunggulan pesawat meradiasi sinyal. Sistem ini mengintegrasikan radio frequency jammer, electronic warfare controller, radar warning receiver, dan countermeasure dispenser system yang terdiri dari CHEV atau flare. Sistem electronic warfare suit yang tertanam di dalam pesawat ini akan dikembangkan oleh perusahaan Korea Selatan KAI dan LIG Next One berbasis dari ALQ-200K dengan TKDN sebesar 77%. Dalam sistem komunikasi, Korea Selatan telah memilih Link 16 yang telah menjadi standar NATO dan aset lain yang telah dimiliki oleh Republic of Korea Air Force. Link 16 merupakan data link yang dapat menyediakan informasi pertempuran udara secara real-time, termasuk data lokasi pesawat lawan atau kawan, situational awareness, dan data target permukaan. Dengan ditenagai dengan dua mesin buatan General Electric F414GE400, KF-21 diperkirakan memiliki combat range sejauh 750 km, dengan asumsi membawa beban tambahan sebesar 2.500 kg tanpa external fuel, dan ferry flight sejauh 2.900 km saat menggunakan external fuel drop tank. Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan kapasitas pada external fuel milik ROKEF yang bervolume 370 liter, sementara TNI AU menggunakan volume 480 liter. Selain berbeda dari kapasitas external fuel, KF-21 milik TNI AU juga memiliki fitur drag chute. Sebagai perlengkapan standar bela diri, Boramae dilengkapi dengan senapan mesin M61 Vulcan.
Senapan mesin berkaliber 20 mm ini dapat memutahkan 6.600 peluru per menitnya. Poramae juga telah direncanakan dapat membawa berbagai macam rudal standar NATO, seperti Meteor, Iris T, dan kemungkinan besar selain dari rudal Eropa, nantinya rudal dari Amerika juga akan diintegrasikan bila KF-21 sudah disertifikasi. Sejauh ini, KF-21 Blok 1 masih difokuskan dalam air-to-air combat, dan kemungkinan pada tahun 2028 akan diintegrasikan kemampuannya air-to-ground dan anti-ship. Dengan spesifikasi yang telah diperhitungkan sedemikian rupa, KF-21 berpotensi sebagai jembatan dari pesawat generasi 4 ke generasi kelima, terutama untuk negara-negara yang menginginkan pesawat tempur generasi 4,5 dengan desain low RCS. Meskipun masih tergolong semi-stealth, Skadron Teknik TNI AU dan Industri Pertahanan PT DI dapat mempelajari secara bertahap bagaimana cara merawatnya, terkhususnya dalam pengecatan RAM yang sangat mahal dan memerlukan treatment khusus agar tidak mengelupas. Bila mana SDM lokal sudah memenuhi kualitasnya, sudah dipastikan TNI AU dapat melanjutkan akuisisi pesawat tempur generasi kelima seperti F-35A Lightning ataupun meretrofit KF-21 Blok 1 menuju Blok 2 yang memiliki teknologi stealth lebih baik dan sistem internal weapon bay. Lalu bagaimana dengan status Indonesia dalam proyek KF-21 ini? Meskipun Indonesia terlambat dalam kewajibannya untuk membayar pendanaan proyek IFX-IFX, Indonesia masih dianggap mitra kerjasama oleh pihak KAI Korea Selatan. Sejak awal proyek ini berjalan, pihak Indonesia benar-benar mengetahui sejauh apa kemampuan SDM industri pertahanan terkait untuk menangani proyek ini. Akan tetapi, ketidakpastian dan ketidakkonsistenan pemerintah Indonesia yang selalu mengganti kebijakan setiap 5 tahun membuat proyek tersebut tidak logis dalam membangun kemandirian. Selama polemik penunggakan pembayaran dana ini belum selesai, banyak beredar isu yang menyatakan bahwa Indonesia dicurangi oleh pihak Korea Selatan mengenai transfer of technology. Pada kenyataannya, itu tidaklah benar. Mengenai akses teknologi kunci, Indonesia belum memiliki industri pertahanan yang memiliki teknologi fabrikasi dan kontrak dengan Amerika. Alhasil, tidak ada ceritanya bila Indonesia dapat memproduksi pesawat tempur KF-21 Poramae secara mandiri, terutama pada avionik, mesin, dan radar. Permasalahan terlambatnya pembayaran merupakan 100% kesalahan dari pihak Indonesia. Permasalahan ini berakar pada buruknya manajemen program KFX-IFX Indonesia, terutama dari segi lobi di mana pihak PMO atau Project Manager KFX-IFX Indonesia tidak bisa menjustifikasi kepentingan program tersebut untuk mensecure anggaran. Dengan ini, diharapkan Indonesia dapat sesegera mungkin untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada, dikarenakan Indonesia masih dalam proyek KF-21. Bila mana permasalahan tersebut dibiarkan, pihak Indonesia hanya merugikan diri sendiri. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.